Guys, gue itu suka yang asem-asem. Oh no. Tapi gue udah kebayang asemnya di mulut gue ya. What is up everybody? It is a beautiful day back with me Beams Aryo di YouTube channel The Golden Family tentunya, dan hari ini kita akan bikin prank lemon part 2 tentunya bersama The Wapish. Gue tuh orang yang suka membayangkan. Jadi pada saat gue ngebayangin ngasih ini ke Wapish, gue udah ngebayangin duluan. Seperti biasa, kita akan ada daging buat pancingan mereka pertama. Lalu kita akan ada lemon. Sumpah gue liatnya dinalan terus. Kenapa hari ini gue kebayang banget ya asemnya. Kayaknya gak seperti yang part 1. Jadi gue pakai lemon sekarang. Langsung aja ke mulutnya. Buset. Dimakan lo sama dia. Lalalala, dia kaseman sih. Tapi yang namanya pada saat mau ngeprank orang, kita harus tahu dulu rasanya seperti apa. Jadi kita bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Menurut gue udah basah nih guys, by the way. Oh no. Oh no. Wow. Ntar guys. Kayak semua dapat dari gue deh. Oh no. Kecut banget. Asem banget. Tapi kok nagih ya? Hey. One more. Oh no. Udah nunggu nih guys, tapi belum dimulai. Aku bakal potong dulu, tak tik tuk. Potong selesai, cukup buat semua, baru kita akan lakukan prank lemon terhadap The Wapish. Stay tuned. Tadi pas sebelum gue ngerasain, itu tiap gue motong ini, lidah gue tuh kayak udah berair ngebayangin. Oh, tapi no. Sekarang katanya udah kebayang, jadi udah tenang. Dan ya kita tes dulu lah sebelum kita ngerjain, ya kan, rasanya itu seperti apa. Dan wasem banget. Harusnya sih hewan bisa merasakan halnya seperti kita, suatu hal yang asem ya. Walaupun gue nggak tahu persis apakah indera perasa mereka untuk makanan sama atau serupa dengan manusia atau tidak. Yang tahu boleh komen di bawah. Tapi yang gue suka dari eksperimen seperti ini adalah bisa melihat karakter atau sifat dasar tiap Wapish, karena bener-bener lain-lain banget gitu loh. Kayak siapa sangka Mami Entik semua main dimakan-makan aja gitu lemonnya, ya gak sih? Siapa sangka gitu dia sejagoan itu. Oh iya, no. Menurut kalian
siapa yang akan seperti mami antik. Lemonnya nggak pakai dipikir-pikir, ikut dimakan aja sama dia. Oh no. Gimana kalau yang lain-lain dilepeh? Oke. Okay. Lemonnya sudah ready. Kita panggil kontestan pertama. Kali ini mumpung lagi ada sugar di sini, kita akan coba dengan sugar terlebih dahulu. Oke, kontestan pertama sudah siap. Si Sugar Buga, si anak manis. Apakah si anak manis mau makan women? Kita lihat giginya dulu yang boci, yang boci sekali. Stay. 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 Sit. Stay. Oh no. Oke, maknya nih anak. Sit. Anak agak kayak emaknya nih. Oh no. Come on. Come on, sugar. Yeah. Oh sit. No. Sit. Masalah kita harus dapat pas dulu, guys. Biar nanti pas. Nah, oke. Okay. Sit. Aseman dia. Oke. Okay. Kita umpetin dulu ya, guys. Lagi kita coba lagi. Yum. Oh no. You want it? You want it? You want it? Yum. You want it? You want it? You want it? You want it? Oh no. Yeah. You want it? You want it? You want it? You want it? Oh no. Oke, oke, oke. Kita kasih yang terakhir, satu yang real ya, guys. Ya, gila itu pas yang kedua, pas yang real, dia nggak yakin. Dia nggak yakin, makanya sama dia diapain? Di setengah hati dia gigitnya dan makannya. Oke, itu adalah sugar. Kita coba tes kontestan berikutnya. Kita panggil siapa ya? Ditunggu ya, guys. You want it? Stay. Stay, baby. Yum. Nyami, nyami, nyami. Yum. Enak banget ya, baby ya. And this moy. Moi. Oh no. Sit. Stay. Yum. Okay, guys. Kita ambil lemon yang gede. Want it? Oh no. Jadi kalau make up itu karena kayaknya karena keaseman deh. Atas lagi ya, guys. So far belum ada yang kayak emaknya yang rock and roll. Bibi. Oh no. Kasih daging. Tuh. Sampai dia pas dikasih daging yang enggak yakin, guys. Dagingnya dilepehin sama dia. Sit. 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 Oh no. Sit. Tuh, dia hampir enggak semangat. Oh no. Sit. Sit. Ah, baby, baby here, here, come on, here, sit, stay. Oh no. See, here, baby here, sit, sit, baby, sit. Okay, sekali lagi nih guys, baby. Guys, kalau Snowy itu udah langsung tutup mulut, pinter banget. Oh.
Tapi di anak satu masih tetap usaha dan nyoba makan apa yang lempar. Are you ready? Okay, Bi. Are you ready? Okay, Bi. Fix, mereka gak suka. Kita ending dengan potongan yang besar. Good girl, sayang. Good girl, sayangnya papa. Anak keceleknya papa, anak keceleknya papa. Oke, kita panggil kontestan berikutnya. Oke, guys. Kontestan berikutnya. Ada punci-punci di sini yang udah gede banget. No, harus sabar. Sit! Good boy. You want some meat? Wow. Ini anak asik banget nih. Ini anak semangat banget nih. Sit. Gede nih. Sit. Kekaseman dia, guys. Oh no. Nyam, enak tapi sempat dikunyah loh sama dia. Wow. Oh no. Yummy. Kita ambil yang baru deh, yang masih fresh asamnya. Sit. Ya ampun nih anak, bener-bener rusuhnya. Sit. Bener-bener sit. Kita ambil asam yang gede, yang fresh. Sit. Kayaknya so far gak ada yang kayak emaknya, bener-bener emaknya itu 1 dari 1000 berarti. Oh no. Oke, kita kasih yang realnya ya untuk terakhir. Good boy, sayang. Ayah, enak-enak acem, rasa daging campur acem. Oke guys, kita sekarang masuk ke kontestan terakhir. Siapa lagi kalau bukan Junior, si anak alis coklat. Kita lihat reaksi seperti apa menurut kalian. Apakah Junior akan menelan lemonnya atau tidak? Komen di bawah. Junior, here, sit. Junior. Oh no. Ini dia guys, sit. Anak alis coklat, kita lihat reaksinya seperti apa. Dia selalu tegak. Yummy, enak dong. Yummy, enak dong makan daging. Yummy, enak dong. Enak dong, kita ambil nih guys. Kita lihat, dia sudah ngeliatin nih, warnanya berbeda nih. Junior, here. Junior, sit. Here. Sit. Oke, guys, kita coba lagi ya. Enak dong. Nyam. Lihat guys, perhatiin. Kalau mereka makan daging, mereka telan cuma ngejilat sekali, enough. Tapi kalau lemon, itu kayak karena mereka saking asam ya, mereka ngejilat-jilat terus. Nyami dong. Nyami dong. Oke, kita cek yang ini. Ready. Sit, gue mau coba 3 kali, apakah dia bakal nyadar apa enggak. Ini tes pertama. Oh no. Rasa banget tuh. Tes kedua.
tetap dia tangkap tapi udah kurang bersemangat tangkapnya. Test ke 3. Sekali lagi nih. Test ke 4. Dia udah tahu ini lemon. Tapi tetap dia tangkap. Fix banget, gue penasaran banget. Sit. Lihat, dia udah gak mau sit. Oh no. Junior here, dia udah kapok. Junior, sit. Dia udah kapok. Coba kita balik ke daging. Yum. Junior. Yum. Sit, Junior. Iya, bukan lemon. Here, bawa yang jatuh. Yang jatuh ke situ. Here. Sit. Ya Allah, jauh amat, sombong banget. Here, Junior. One last time, yang terakhir guys. Dia udah ngeliat ini lemon nih. Udah mulai pinter dia ngeliatnya. Junior. Wow, tiap anak reaksi lain-lain. Sekarang gue akan kasih daging terakhir untuk dia. Yami cayang ya papa. Yami cayang, cayang papa. Oke, jadi itu adalah lemon prank dan reaksi mereka berbeda-beda tapi tetap enggak ada yang mengalahkan Snow White di mana dia memakan enggak satu tapi beberapa lemon. Semoga bisa menghibur kalian semua dan kalau kalian punya ide mengenai vlog-vlog yang bisa kita lakukan bersama Anabul, tolong komen di bawah. Don't forget to like, share, comment and please subscribe. Ini ngomong-ngomong, sayang nih Mubazir kok dibuang. Oh no. Hmm.